listen in, because we've just heard from the Spotify chairman and chief executive, that is Daniel Ek. You'll all be very aware of who he is. He's been speaking to our colleagues at CNBC in the United States. That's on the business channel over there. And he's just said that he is serious about buying Arsenal from the Conkers, and he's already secured the funds needed to complete that deal. Daniel Ek siap ajukan tawaran kedua untuk akuisisi Arsenal. Spekulasi mengenai kepemilikan di Arsenal terus berlanjut. Desakan kepada KSE Klon ke Sport and Entertainment untuk melepas status mereka sebagai pemegang saham mayoritas meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Daniel Ek menjadi unggulan untuk melakukan proses akuisisi. Pengusaha asal Swedia itu bahkan sudah mengajukan tawaran akuisisi, namun tawaran tersebut ditolak. Ek juga mengajak tiga legenda Arsenal untuk menjadi bagian dari manajemen. Selain itu, terdapat rencana untuk memiliki perwakilan supporter di dalam direksi. Menurut laporan dari Daily Mail, Daniel Ek saat ini sudah siap untuk mengajukan tawaran kedua kepada direksi Arsenal. Tawaran kedua yang akan diajukan disebut memiliki nilai 2 miliar pounds. Sebelumnya, Ek mengajukan tawaran senilai 1,8 miliar pounds. Tawaran kali ini disebut memiliki peluang yang signifikan untuk diterima. Pihak direksi di dalam Arsenal saat ini disebut memang menunggu adanya tawaran kedua. Ek memang sudah menegaskan bahwa ia tidak akan menghentikan upayanya untuk melakukan akuisisi terhadap klub London Barat tersebut. Maaf, Raheem Sterling ogah pindah ke Arsenal. Kabar mengejutkan datang dari rumor kepindahan Raheem Sterling ke Arsenal nampaknya tidak akan terjadi. Sang winger kabarnya menutup pintu untuk pindah ke Arsenal. Sterling beberapa bulan terakhir dikabarkan tidak bahagia di Manchester City. Ini dikarenakan ia mulai jarang dimainkan oleh Pep Guardiola di tim utama The Citizens. Sang winger dilaporkan ingin pindah klub di musim panas ini. Arsenal dilaporkan jadi tim yang tertarik mendapatkan jasa Sterling di musim panas ini. Dilansir Football Insider, Arsenal harus melupakan angan untuk mendatangkan Sterling karena sang winger menolak pindah ke Arsenal. Menurut laporan tersebut, salah satu syarat yang diajukan Sterling untuk klub barunya adalah mereka harus bermain di UCL. Sterling ingin tetap bermain di level tertinggi, sehingga ia menilai bermain di UCL adalah sebuah keharusan. Itulah mengapa Sterling menutup pintu bagi Arsenal karena The Gunners tidak bermain di Eropa musim depan. Laporan lain yang beredar juga mengatakan Arsenal tidak mampu membayar gaji Sterling. Sang winger memiliki gaji yang sangat tinggi, yaitu sekitar 300 ribu pounds per pekan. Sterling tidak berkenan untuk menurunkan gajinya, sehingga pintu bagi Arsenal benar-benar tertutup. Legenda Arsenal sarankan mantan timnya harus belajar dari Leicester City. Arsenal diharapkan bisa mendapatkan banyak pemain berkualitas demi bersaing dan menjadi kandidat juara. Mantan back The Gunners Sol Campbell menyarankan agar Arsenal mengikuti kiprah sesama klub Premier League Leicester City. Arsenal tidak punya kekuatan finansial yang besar seperti klub kaya raya lain di Eropa. Jadi tentu kecerdasan dalam membidik pemain diperlukan agar pemain yang didatangkan bisa dimaksimalkan untuk membangkitkan kualitas The Gunners. Saya pikir Arsenal perlu melakukan pembelian dengan pintar pada musim panas ini, ujar Sol Campbell kepada Ladbrokes. Jelas daya beli tidak ada, itu jauh dari level yang ingin dibelanjakan klub lain. Jadi, mereka harus melihat level berikutnya ke bawah. Tapi di level berikutnya, Anda masih bisa menemukan pemain yang layak, lanjut mantan back Arsenal itu. Sol Campbell melihat kebijakan transfer Arsenal perlu diubah. Dia menyebut Leicester City sebagai contoh klub yang melakukan transfer dengan cerdik. Mereka hanya harus mencari sedikit lebih keras, Leicester bisa melakukannya. Arsenal membutuhkan orang yang tepat di luar sana untuk melihat pemain. Klub tidak memiliki dana untuk mengambil resiko mendatangkan pemain seharga 50 atau 60 juta pounds, ujar Campbell. Tapi lihat apa yang telah dilakukan Leicester dalam beberapa tahun terakhir. Mereka tidak terlalu menghabiskan lebih dari 30 juta pounds untuk pemain dan mereka lebih sering melakukannya dengan benar. Banyak tim mengambil resiko dengan menghabiskan jumlah yang lebih kecil untuk pemain dan memberikan mereka sedikit waktu untuk berkembang. Lihat Atalanta di Italia, Ajax telah melakukannya selama beberapa dekade, dan sekarang Leicester melakukan hal yang sama di Premier League lanjutnya. Itulah tadi berita terhangat yang berhasil kami rangkum. Bagaimana menurut pendapat kalian, Gons, mengenai berita di atas? Tulis komen kalian di kolom komentar ya! You know what to do.
subscribe.